penyimpang pegangan jalan gede sisa Tuhan. Jangan siapa yang tak kenal dengan pengantar pos? Sosok pekerja pos yang paling dekat dengan masyarakat hingga di depan pintu rumah. Dalam Mr. Postman kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan seseorang yang pernah menjadi pengantar pos, putra Jawa Barat yang biasa dipanggil Kang Dadan. Kang Dadan adalah salah satu sosok pengantar pos yang berhasil dan bisa menjadi tauladan bagi rekan-rekannya. Lahir di Cicalengka, 2 Oktober 1959, Kang Dadan yang kini berusia 53 tahun bergabung dengan Pos Indonesia pada tahun 1984 yang saat itu dikenal dengan nama Pos dan Giro. Saat itu beliau ditempatkan di kantor pos Bandung Jalan Asia Afrika sebagai seorang pengantar pos. Dalam perjalanannya hingga kini menjadi seorang mandor antaran berpangkat pengatur pos tingkat 1 dengan grade 10, Kang Dadan mengalami beberapa kali perpindahan tempat tugas. Di usia 29 tahun, Kang Dadan menikahi Ce Elis Nawati yang kini berprofesi sebagai pengajar PAUD. Hingga kini Kang Dadan dikaruniai dua orang putri, yaitu Lisda Yuniawati dan Tari Septiani. Sebagai seorang pengantar pos, Kang Dadan adalah seorang yang sangat gigih dalam memperjuangkan kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Niat dan kesungguhan dalam menafkahi keluarganya ditunjukkan dengan berhasilnya Kang Dadan menyekolahkan putri pertamanya Lisda Yuniawati hingga lulus sarjana. Dan kini sudah bekerja di salah satu bank swasta nasional Indonesia. Sementara putri keduanya kini sudah menginjak bangku kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Kami punya impian, ingin punya anak lebih tinggi pendidikan daripada saya. Dan alhamdulillah, impian itu terwujud. Terwujudnya impian kami, yaitu berkat niat dan bekerja keras. Juga selalu bersyukur atas segala kebahagiaan yang sudah Allah berikan. Dan terima kasih kepada PT Pos Indonesia yang telah membantu terwujudnya impian kami. Dalam kehidupan keluarganya, Kang Dadan adalah sosok seorang ayah dan suami yang hangat, perhatian dan bijaksana. Di samping itu, ia juga seorang ayah yang taat menjalankan perintah agama. Dalam setiap kesempatan, Kang Dadan selalu mengajak keluarga untuk sholat berjamaah. Bapak saya, figur bapak pekerja keras. Beliau selalu mengingatkan kami untuk selalu beribadah sholat dan bersedekah. Juga tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kata bapak, hidup tidak ada yang kebetulan. Semua harus diraih dengan kerja keras, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Bapak saya juga figur yang humoris dan suka bermain alat musik kecapi suling. Senang sekali kalau bapak sudah memainkan itu. Suasana rumah jadi hangat. I love you, Pak. Dalam keseharian, Kang Dadan yang ramah dan giat bekerja ternyata juga memiliki bakat seni yang diturunkan dari bapaknya. Di sela waktu senggang dan liburnya, Kang Dadan kerap memainkan kecapi suling dengan ditemani oleh partner sindennya yang tak lain adalah Ce Elis, istri Kang Dadan.
Kemampuannya dalam bermain musik tradisional inilah yang menjadi salah satu penghasilannya di luar kantor. Karena dengan ini, di saat hari liburnya bekerja, Kang Dadan terkadang mendapatkan panggilan untuk bermain kacapi suling di acara pernikahan atau acara lainnya. Dalam pekerjaannya, Kang Dadan selalu datang tepat waktu dan bekerja dengan semangat. Kang Dadan yang kini membawahi 11 orang pengantar pos ini mampu menjalankan tugasnya, mengatur dan mengayomi bawahannya, juga dapat menyelesaikan pengaduan pelanggan dengan bijaksana. Dalam dunia kerja, saya perhatikan bahwa seorang Pak Dadan sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Walaupun kelihatannya beliau itu jarang ngomong, tapi kalau berbicara dengan berkomunikasi dengan rekan-rekannya itu sangat bagus. Beliau seorang muslim yang tekun dan selalu sholat tepat waktu. Kemudian juga dalam olahraga mungkin beliau seorang yang cukup mahir dalam tenis meja. Kemudian di samping itu juga aktif bersepeda yang mungkin saat ini lagi aktif digalakkan di PT Pos Indonesia itu untuk fun bike dan bersepeda ria gitu. Mungkin demikian apa yang komentar saya tentang Pak Dadan, dan saya sekali lagi berpendapat bahwa beliau memang sangat pantas kita teladani bersama karena terdapat keseimbangan kehidupan dari segala aspek yang mungkin bisa kita teladani bersama. Mari rekan-rekan semua pengantar, rekan-rekan manor, kita ada lebih semangat lagi bekerja karena perusahaan sudah memberikan fasilitas yang begitu hebat bagi kita. Karena kalau dibandingkan dari dulu, seperti saya pengantar ya, pernah naik sepeda, terus lalu naik motor, dikasih motor, tapi itu motor juga inventaris ya. Terus rusak, sering harus diperbaiki lama, tapi sekarang alhamdulillah motornya sudah pada baru. Kami berharap kepada perusahaan untuk para pengantar mohon diberikan fasilitas, terutama para pengantar itu kalau kerjanya di lapangan, Pak. Jadi kalau baju, jaket, cepat lusuh, mungkin untuk kedepannya Bapak lebih daripada ya pegawai yang lain untuk khusus para pengantar itu, Pak. Kebahagiaan dan kesuksesan dapat dicapai dengan niat dan kesungguhan untuk meraihnya. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan Kang Dadan. Sikap bersyukur, kesederhanaan, dan kegigihan dalam hidup telah menjadikan kehidupan keluarganya yang berhasil dan harmonis. Sukses selalu, Kang Dadan.